Racing, it's my life. Ini adalah perjalanan yang sangat panjang untuk sejarah otomotif Indonesia, khususnya di dunia balap. Saya ingin menceritakan bagaimana sulitnya pada saat kita menjalani di era pandemi sampai akhirnya kita nyatakan bangkit. Di Kota Subang menjadi saksi di mana bahwa gelaran event yang biasa kita dengar itu adalah Indo Club menjadi saksi gelaran event perdana yang sangat dinanti-nanti oleh ratusan pembalap bahkan sampai jutaan penonton yang ada di seluruh Indonesia untuk menyaksikan gelaran balap yang sangat menarik. Namun tidak dipungkiri bahwa pada saat pandemi ini kita memang harus mematuhi segala protokol yang harus kita lewati agar terselenggaranya event tanpa kendala dan tanpa meninggalkan bekas yang negatif. Bekas untuk pemerintah, bekas untuk masyarakat, bekas untuk penonton, dan tentunya untuk para pecinta otomotif yang ada di Indonesia. Sirkuit Gerimang Subang yang tadinya terbengkalai, kini akhirnya ramai kembali. Di samping itu, panitia harus berjuang keras bersama agar mereka tetap mematuhi protokol kesehatan dan selalu menggunakan masker. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Good morning, gawena-wedang. Kita selalu bercengkrama pada saat senggang di antara para media. Ini teman-teman dari media nih. Ada Om Ogi, Pak Wawan, sama Om Edot nih. Di hari pertama, saya mengecek seluruh kondisi di lapangan. Dimulai dari unsur yang paling kita minati yaitu adalah makanan pinggir jalan. Tapi iya ngantai penontonnya. Tapi iya makanan mah saya poin meren. Alhamdulillah. Mereka pun sangat antusias terhadap adanya gelaran event di Subang. Kita ke tempat hotelnya. Mas Gogon baru bangun tidur, ini mau ditembak pertanyaan. Ntar dulu, ngecas dulu. Namanya belum kumpul. Memang sangat panjang sekali kita menunggu hadirnya event yang sangat ditunggu-tunggu. Indo Club. Kali ini featuring Indonesia Kaprik 2021. Mereka join bersama agar membuat event yang sangat fenomenal. Halo guys, apa kabar?
kembali lagi nih, gue muncul lagi setelah sekian tahun. Perasaan apa setelah hampir 2 tahun gak ada balap dari Om Denny sendiri? Satu kata yang mau diucapin apa Om? Jujur, kangen. Kangen? Kangen banget dengan nuansa balap di Indonesia. Terus juga kita pengen banget kembali normal lagi kayak dulu. Cuma memang dalam prosesnya butuh perjuangan yang ekstra keras. Om Denny, kemarin sempat mau bikin event gak jadi, event gak jadi. Kira-kira apa yang perasaan Om Denny rasakan pada waktu itu? Ya pasti untuk semua promotor di saat gelarannya itu gagal terlaksana, itu menderita cukup banyak kerugian ya, dari tenaga sampai ke material yang sebenarnya terbuang sia-sia. Tapi pada saat itu kita memang berkomitmen untuk bisa sempat tertunda. Kita berjanji kalau kita akan kembali lebih kuat lagi. Dan pada kesempatan kali ini kita buktikan. We'll see. Kita akan saksikan seperti apa gelaran event tersebut hingga akhirnya sangat dicintai oleh penggemar otomotif Indonesia. Kita finance mengalami kerugian banyak nggak sih kalau misalkan begitu pas saat pandemi itu? Sebenarnya semua sektor ya, mungkin yang saya utarakan di sini lebih kepada semua kalangan, mewakili semua kalangan. Karena untuk bicara satu lingkaran dari otomotif roda 2 itu terdapat rantai kehidupan yang semuanya saling melengkapi. Dari mulai elemen terbawah, baik itu peserta, ke tim, owner, sampai ke produsen-produsen balap yang memproduksi barang-barang otomotif roda 2 khususnya. Itu pasti pengaruh ke semua. Makanya dampak yang ditimbulkan dari pandemi ini cukup global kan ya, dan itu efeknya sangat masif. Makanya butuh keberanian dari teman-teman semua untuk mencoba untuk mengikuti aturan new normal yang pemerintah sudah terapkan. Kita berupaya untuk melakukannya supaya kedepannya industri balap motor roda 2 otomotif tanah air itu bisa kembali normal. Mudah-mudahan semua bisa terrealisasi, doakan lancar ya. Terus Om nih, satu lagi nih terakhir Om. Setelah 2 tahun ya dilarang-dilarang, begitu dapat surat kabar bisa, apa yang Om rasain itu? Manis-manis serem. Setengah enggak percaya, tapi kita harus berani terima tantangan. Karena ini memang tidak mudah, sekali lagi ini memang tidak mudah. Tapi dengan kekompakan tim yang kami miliki, terus dengan gotong royong yang dari teman-teman stakeholder itu membantu saya mengusung kami untuk menjadikan acara ini bisa terrealisasi, itu sangat hebat sekali. Saya sangat berterima kasih ya. Tanpa ada bantuan dari kalian, terutama teman-teman media dan semua elemen-elemen yang berkecimpung di roda 2 ini, acara ini tidak akan mungkin terselenggara. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih semua ke teman-teman peserta, sponsor, stakeholder lainnya, baik donatur dan donatur lainnya yang telah membantu kesuksesan acara ini. Dan saya cuma bisa bilang kalau event ini adalah event gotong royong kita semua. Terima kasih. Begitu kita tahu bagaimana perjuangan pada saat ingin membuat satu event dengan gelaran yang sangat rapi, pasti kita pengen tahu bagaimana komentar asli mereka dan juga terhadap gelaran event. Namun kita harus tanyakan terlebih dahulu, apa satu kata yang bisa mereka ucapkan untuk COVID-19? Kita ingin tahu pastinya, satu kata untuk Corona di tahun 2020 kemarin, apa sih? Kom! Blim, pokoknya, get out lah. Pergi ya. Pergi. Pergi. Nyala dari dunia ini. Sulit. Sulit. Nyusahin. Apa ya? Ya... Satu kata.
satu kata buat corona apa ya? Luar biasa. Jahat sih. Fight for COVID. Tiga kata itu ya. Nampaknya satu kata pun bisa mewakili semua perasaan kita. Lumayan kalau untuk hotel mungkin okupasinya naik ya. Hanya dalam arti untuk pengunjungnya sih lebih meningkat mas. Jadi dari biasanya. Jadi kebanyakan sih hotel di Subang pada penuh kalau ada event balap kayak gini. Untuk protokol kesehatan kan sesuai dengan prokesnya mas, jadi sesuai protokol kesehatan, jadi tetap ada apa pembatasan juga. Dan ini adalah hari kedua pada saat gelaran event akan dilaksanakan. Dikarenakan di hari Jumat kemarin tidak ada untuk sesi latihan. Jadi saya pulang langsung dan bersiap buat berangkat lagi untuk menjalani di hari Sabtu. Begitu saya masuk, saya lihat para peserta semuanya hidungnya dicolok-colok. Itu alat untuk tes COVID-19, swab test. Jadi semua peserta yang akan masuk harus dalam keadaan negatif. Jadi kita semuanya dites dan hasilnya alhamdulillah negatif. Begitu masuk kita langsung melihat jajaran pedok terisi penuh. Ini sungguh rasa yang sangat saya rindukan. Dengan semua kesibukan orang-orang yang ada di sirkuit, dengan tugasnya masing-masing, itu membuat saya mengingat kembali 2 tahun yang lalu, seperti apa meriahnya balapan motor ketika belum ada COVID-19. Dan sekarang alhamdulillah kita bisa menyaksikan semua sibuk, semua bahagia, semuanya senang ketika sudah mendapat kabar bahwa balapan akan segera dimulai. Tidak dapat dipungkiri, hampir 90% seluruh pembalap dan tim-tim besar datang ke kota Subang di sirkuit Gerimang Subang ini. Semua sudah melakukan persiapan yang terbaik untuk pembalap mereka dan juga tim mereka. Bukan hanya mereka saja yang berjuang, tapi saya pun berjuang untuk mendapatkan konten dengan alat seadanya. Saya menggunakan kamera Canon 550D yang saya sebut si buluk, dan saya menggunakan HP juga, menggunakan Xiaomi Mi 8, tidak begitu bagus alat yang saya gunakan, namun masih bisa berfungsi dengan baik. Thank you.
Haji Putra Rizky, owner dari tim Haji Putra 969 Racing Team, dan juga founder dari event Indonesia Cup League 2021. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana terjadinya itu bisa terjadi Indonesia Cup League, karena kita tahu akibat pandemi COVID-19 ini industri-industri balap itu kita terlihat sebagai apa ya, mati suri lah gitu, karena hampir satu setengah tahun nggak ada event. Dan akhirnya tahun lalu saya menghubungi Mas Denny Wajong di saat itu, karena di jam 7 malam itu, saya ingat jam 7 malam itu pengumuman One Prix itu batal. Jam 7 pengumuman One Prix batal, saya hubungi Mas Denny Wajong, itu sekitar pukul 9, saya bilang, "Mas Denny, ini kalau seandainya kayak gini, kasihan nih industri ini gitu. Udah menunggu berharap-harap lama, tapi ternyata batal gitu. Akhirnya gimana nih Mas, kalau seandainya kita coba bikin event yang bagaimana kualitasnya itu setara kejurnas walaupun klub event." Kenapa pemilihannya Denny Wajong juga? Karena menurut saya event non kejurnas yang hampir mendekati kejurnas itu adalah hanya Indo Club. Jadi saya langsung hubungin Denny Wajong, "Bang, gue percaya sama lo, tolong dong bikinin event yang benar-benar gila." Gitu. Akhirnya dia bilang, "Lo yakin ngasih ke gue?" "Gue yakin bang sama lo." "Ya udah, pokoknya lo percaya aja sama gue," kata Bang Denny. "Oke bang, gue percaya sama lo, berapapun biayanya tolong dianggarkan aja. Gitu, kalau seandainya saya mampu, pasti saya jalankan. Kalau nggak mampu, ya saya akan bilang," gitu, Mas Denny. Dan akhirnya di malam itu secara omongan itu kita deal. Akhirnya kita ketemu dia itu, mulai ngomonginnya itu di Sentul event Fast Corner. Di event Fast Corner itu saya ngomong sama Denny Wajong, "Mas, berapa anggarannya?" Akhirnya dia ngasih tahu anggarannya segini. "Oh yaudah, ayo kita jalanin," gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, akhir tahun lalu itu menuju hari H, ternyata ada perubahan peraturan dari pemerintah yang melarang segala kegiatan apapun itu, gitu. Sedangkan kita waktu itu juga sudah di Subang, sudah latihan, itu H-7 kalau nggak salah, H-7 udah mulai deg-degan, ternyata H-5 menuju H-4 itu ternyata benar-benar dibatalkan. Perasaannya gimana tuh pada saat udah mau jalan terus dibatalkan, tuh rasanya gimana? Ya kalau rasanya ya kita kecewa sih gitu, karena bukan cuma kita, banyak yang udah datang juga, udah latihan juga, akhirnya pulang gitu kan, kan nggak sedikit juga biaya yang udah dikeluarkan gitu. Dan saya juga latihan juga dengan 9 motor, ya lumayan juga biayanya. Cuman ya mau gimana, yang penting saya udah berusaha semaksimal mungkin. Ya akhirnya ngomong sama Bang Denny, "Udah bang, tahun depan kita coba, kalau sampai kondisi udah mulai membaik, kita jalanin." Nah, gitu. Ada pertanyaan lagi Bang dari saya. Waktu pas ada pengumuman boleh dilaksanakan, perasaan apa yang mau diluapkan dari Pak Haji? Kalau perasaannya ya langsung bilang ke Bang Denny, "Bang, ini pokoknya kita harus jalanin. Mau gimana pun caranya kita harus jalanin." Gitu. Akhirnya Bang Denny ngomong ke orangnya Pak Bamsud, akhirnya, "Mas gimana nih, bisa apa enggak?" Ternyata Pak Bamsud alhamdulillah mendukung. Bahwa di situ pas Bang Denny kabarin, "Bos ini bisa jalan," gitu. Udah saya langsung, "Mas, Bang, jalanin semua, perizinan dulu yang terutama." Gitu, perizinan terutama, kepolisian, gugus tugas, dan lain-lainnya. Kalau itu udah oke, baru kita posting, gitu. Nah, belum sempat 3 surat itu dibikin, Pak Bamsud udah naikin playernya. Di situ rasa yakin kita, rasa percaya diri kita makin tinggi, kan? Udah Bang, geber seadanya. Udah, alhamdulillah, izin semua keluar. Dan hari ini, semuanya berjalan, alhamdulillah. Nah, dari Pak sendiri kita lihat antusias para pecinta otomotif yang datang ke Subang gimana nih? Wah, kalau antusias gimana ya? Antusias ya nggak nyangka lah, nggak percaya gitu. Saya sendiri tadi akhirnya pas ngeliat kesini, ngeliat semuanya jadi merinding dan haru sih sebenarnya. Karena apa yang saya impikan, apa yang saya cita-citakan selama ini akhirnya terwujud di hari ini. Lebih spesifiknya, cita-citanya apa nih untuk di otomotif? Jadi itu dulu saya pernah bermimpi gitu, apabila nanti saya punya rezeki lebih, saya pengen bikin event yang berkualitas,
yang benar-benar mengapresiasi seluruh komponen-komponen balap. Karena komponen balap itu kan ada tiga, pembalap, mekanik, dan tim. Kan di balapan lain-lain kan jarang yang ada diapresiasi tiga komponen ini. Dan karena menurut saya tiga komponen ini penting di dunia balap, ya udah, jadi semuanya diapresiasi. Pembalap dapat hadiah, mekanik dapat hadiah, tim juga dapat hadiah. Aduh, untuk corona pusing pokoknya. Bikin pusing, bikin pusing. Jadi apa-apa nggak jalan, balap nggak jalan, terus aktivitas lain juga kan terhambat lah istilahnya. Terus dengan adanya balap di era pandemi sekarang, perasaannya gimana nih? Perasaannya ya was-was juga, takutnya diberhentikan karena tidak mengikuti prokes atau gimana. Tapi alhamdulillah di semua event yang sudah digelar mengikuti prokes kesehatan lah semuanya gitu. Di tes swab ada yang di tes antigen gitu kan. Terus harus wajib pakai masker. Kalau nggak pakai masker didenda. Dengan pakailah buat menjaga tubuh kita juga biar nggak terkena virus corona. Oke. Terus kalau misalkan perihal dari balapnya sendiri, Aoki ini kan racing school. Ya. Untuk mendidik anak-anak di era pandemi gimana nih? Untuk mendidik anak-anak di era pandemi, kita latihan seperti biasa. Cuman ya harus prokes kesehatan juga gitu. Pakai masker, ya sering cuci tangan yang pasti. Terus kalau yang dari luar kota atau luar pulau, kita meminta surat swab lah ya, Mas. Jadi biar ke kitanya juga aman gitu, nggak ditegur sama ya pemerintahan atau inilah apa namanya corona tuh anggota daerah gitu. Oke. Terus Aoki, karena Aoki juga dulu pernah sekolah ya, kami dididik sama guru. Sekarang susah nggak dididik sama guru? Nah itu dia, sekarang bener-bener Mas. Ini aku cerita sedikit ya Mas. Dulu aku emang sekolah agak-agak nakal lah gitu, sering bandel, sering gak masuk sekolah, sering gak masuk sekolah, gak dengerin apa kata guru, bandel lah pokoknya. SMP, SMA ya alhamdulillah bandel. sering kabur-kaburan gitu waktu sekolah. Terus ngalamin sekarang pas ngedidik anak-anak di racing school gimana? Aduh, alhamdulillah pas ngedidik anak-anak selama di racing school ini, ternyata jadi guru itu nggak mudah gitu kan. Emang Oki dulu nakal di sekolah ya, berarti guru-guru itu emang benar-benar penyabar gitu. Sekarang Oki ngerasain banyak anak-anak kecil ya, dari mulai yang kecil sampai yang dewasa Oki ngerasain gitu, ngedidik dia dari ya, tapi didikannya mungkin buat balap ya, beda. Nggak jauh beda sih, mendidiknya mungkin seperti itulah ya, karena kita harus disiplin waktu, disiplin latihannya gitu kan. Ya anak-anak bermacam-macam tipikal, ada yang baik, ada yang datang, ada yang nakal juga, ada yang dari sananya broken home, manja, banyak lah, bermacam-macam tipikal karakter beda-beda. Oke. Terus harapannya dari Aoki sendiri untuk anak-anak yang ikut balap nih, racing school sekarang, bisa dibilang ajang pembuktian nggak sama Aoki? Ya mungkin buat sekarang event ini bagus nih, karena banyak racing school lain yang mengikuti acara event ini. Ya bagus sih sebenarnya ini harus. Jadi anak-anak racing school itu, apalagi yang kecil-kecil itu, harus sering diadain event kayak gini ya. Biar mereka jangan latihan aja dan gak jenuh gitu, biar tahu juga mental mereka sampai mana gitu. Kalau latihan aja kan kita gak tahu gitu. Terus kalau misalkan dari event acara ini, menurut Aoki kemasannya gimana? Nyampe pedoknya keluar-keluar, biasanya kan ini di dalam doang. Ini the best ini. Mungkin karena mereka juga tim-tim lain kangen balap ya, udah 1 tahun, hampir 1 tahun kita stop balap gara-gara ya COVID ini. Sekarang pas waktunya ada event sebesar ini, buset membludak banget, kaget Aoki juga. Dari mulai hari Senin sampai sekarang lah, udah rame. Aoki datang ke sini dari hari Senin. Dari hari Senin. Berarti udah langsung booking hotel duluan. Berarti? Langsung booking hotel duluan. Ini kalau datangnya ya maaf terlambat, kita di luar pasti, nggak kebagian di dalam. Ah tadi jalan-jalan yeah. Di luar banyak. Yeah. Ini event alhamdulillah sangat bagus lah, sangat bagus gitu. Dan mudah-mudahan protokol kesehatannya dijalankan. Oke. Gitu. Dari Aoki ada saran nggak nih untuk adik-adiknya sendiri nih, gimana nih buat closingnya? Ya buat adik-adik yang sekarang pingin suka balap lah intinya ya, pingin jadi pembalap,
kita kan banyak nih racing school ada di 86 Nissan Racing School, ada di WH, ada di Mas Deddy, ada di M. Padli juga, ada Doni juga. Sekarang kan udah mulai menyebar nih, di setiap daerah pasti ada racing school gitu. Jadi buat orang tua lah intinya, kalau anaknya pingin jadi pembalap atau orang tuanya hobi balap, sekarang masukin aja ke sekolah balap. Pendidikannya hampir sama kok kayak sekolah biasa gitu. Apalagi kan sekarang lagi libur gara-gara COVID, ya buat mengisi luang mereka daripada main gadget, mendingan sekolah balap lah. Oke. Bener nggak? Bener. Olahraga loh. Iya. Dari fisik, dari latihan kan capek. Mereka jadi kebentuk disiplin, iya. Gitu. Daripada main, aduh, masih kecil udah mainannya handphone lah kayak gitu, atau ya media sosial bahaya juga kan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Mas Haji, sehat? Okay, Mas Gogon, langsung nih pertanyaannya nih. Satu kata buat COVID di 2020. Satu kata loh, Mas. Sulit. Sulit. Oke. Okay. Di semua bidang. Oke. Okay. Kalau dari Mas Gogon sendiri, kalau pas lagi ada corona itu, gimana perasaannya, Mas, di usaha balap motor Mas Gogon? Saya rasa sih nggak cuma saya ya, Mas ya. Hampir semua pelaku balap pasti punya perasaan yang sama gitu loh. Ya pasti kan berhenti total. Bahkan kita ya event nggak ada. Riset juga mungkin biaya riset terbatas karena nggak ada jalan event kan. Ya mencoba bertahan hidup aja. Mungkin dengan sesuatu yang ada di bengkel gitu kan, anak-anak di rumah, yo coba kita manfaatkan. Gitu sih. Pernah nggak Mas Gogon begitu ada corona, hal yang paling terburuk membuat Mas Gogon bilang, aduh saya berhenti, ada nggak? Alhamdulillah kalau sampai punya pikiran seperti itu belum sih Mas. Alhamdulillahnya, cuman sempat istilahnya punya pikiran ini berhenti apa enggak nantinya gitu kan. Bahkan saya sampai ini ke anak-anak begitu kan, maksudnya bocah-bocah yang bantu saya selama ini kalau ada event, kalau memang kalian ada kegiatan lain, ada pandangan lain, silahkan, wis jangan terlalu mengharap di sini, karena mungkin ini enggak tahu ini entah-entah sampai kapan entah tahun 2021, 2022 bakal ada lagi apa enggak, itu kan kita sendiri juga belum tahu. Tahun 2021 nih ya, ada kabar berita gembira boleh balap, apa yang mau Mas Gogon katakan pertama kali nih? Yang pasti seneng ya Mas, itu udah pasti mutlak. Istilahnya ya biar bagaimanapun kan ini dunia kita gitu loh, mungkin udah mendarah daging lah. Ya, racing is my life. Ya, balapan itu hidup kami. Itu dengar ada kabar, wah ini paling tidak ada titik terang begitu kan. Ya, ya semua aspek kan kayak pucah-pucah, jadi ada kegiatan lagi termasuk pembalap. Ya kebetulan udah ada persiapan-persiapan juga awal tahun kemarin ya, kayak cari pembalap segala macam begitu kan, walaupun dengan mungkin perjanjian-perjanjian khusus, seandainya pandemi tidak ada balap ya lanjut dirapel tahun berikutnya gitu kan. Ada hal yang paling lucu nggak, misalkan kalau pas pertama balap kemarin nih kan ada gas tipis juga ya, ada hal lucu nggak yang bisa diceritain nih? Lupa masang tenda Mas. Hah? Lupa caranya masang tenda. Yang jelas itu sampai sama anak-anak itu beberapa kali ini salah, ini harusnya pikir, oh iya lupa ya, saking mungkin udah lamanya gitu kan, sampai pasang tenda aja lupa caranya. Saya rasa itu yang paling lucu sih. Kalau dari event yang sekarang nih ya, lihat ada Indo Club bikin gelarannya yang bertarafnya hampir nasional lah ya, yeah. 90% pada balap. Mas Gogon sendiri dengan adanya event kayak gini tanggapannya gimana nih Mas? Menurut saya bagus Mas, luar biasa gitu kan. Kalau bisa dibilang buat pemanasan kejurnas yang entah ada apa enggak gitu kan, bahkan sampai saat ini jadwalnya aja belum turun,
ya saya rasa ini memang event yang paling paling layak gitu. Dari mulai kelas-kelasnya juga memanjakan masing-masing pelaku balapan, yang empat tak juga race 1, race 2, standar kayak kejurnas. Begitu juga ya ciri khasnya Indo Club, tanpa mengurangi ciri khasnya begitu, dua taknya tetap jalan. Luar biasa menurut saya. Dari hari Senin aja udah penuh sirkuit kok. Oke. Mas Gogon sendiri datang ke sini hari apa? Saya datang hari Selasa pagi. Selasa pagi. Selasa pagi langsung mulai latihan. Itu kondisi memang udah. Kondisi mau pasang tenda aja udah gak kebagian tempat. Harapannya ya kalau secara khusus sih pengennya ya bapak-bapak yang di atas ya kan, para pengurus ini buru-buru dikeluarin jadwalnya begitu, kalau memang mau ada. Istilahnya itu kan panutan kami semua, jadwal itu kan. Bahkan sampai kita mempertanyakan ke sponsor aja, jadwalmu mana, emang ada balap? Pertanyaannya langsung begitu, kita yang bingung jawabnya. Jadi kalau memang mau ada jadwal kejurnas, ya buru-buru dikeluarin jadwalnya, biar kita enak nata istilahnya manajemen timnya, terus event apa aja yang mau kita ikuti begitu kan di tahun ini. Harapannya itu aja sih mas, ya segera di ini aja, segera dirilis aja jadwalnya. Halo sobat SCB, apa kabar? Kalau after salesnya bisa dibilang justru agak meningkat karena karena orang mungkin banyak dari rumah, dia bosan pandemi, kita tahu banyak lockdown, banyak PSBB, mereka di rumah nggak tahu mau ngapain, mereka lebih memilih mungkin modifikasi spare part atau modifikasi fresh kendaraan bermotor di rumah. Itu bisa kita lihat dengan peningkatan penjualan online 2 kali lipat. Yang pasti sama seperti teman-teman penggila balap ya, pasti ya antusias ingin sekali balap ya. Jadi memang kemarin itu kita nggak ada balap, nggak ada acara, nggak ada event, ya pasti semua merasa sesuatu ada yang kurang. Seperti itu Pak. Yang saya pengen ungkapkan itu adalah yang pertama pasti bahagia banget. Karena dengan adanya balap lagi, berarti semua industri otomotif roda 2 yang ada di tanah air pasti akan bangkit perlahan-lahan. Karena balap itu adalah tempat di mana beberapa brand untuk meningkatkan kegiatan promosi. Ada beberapa yang dia datar, ada beberapa menanggapi peningkatan. Salah satunya RCB. Ya. RCB itu di faktor kita bisa tahu itu ada di sport rim sama ada di brake system. Itu mengalami peningkatan. Kalau kenapa juga lumayan ada peningkatan juga, Pak. ICP 2021 memang gila. Memang gila, Pak. Kalau kita lihat dari kemarin, baru kali ini saya lihat pedok itu penuh, sampai kita pun sendiri yang harusnya stand itu kita lihat, bisa lihat perebutan sama pedok-pedok di balap, karena memang ini antusias orang udah pengen balap setahun, dan harapan saya tahun 2021 ini benar-benar bisa berjalan kegiatan otomotif roda 2 di tanah air. Bisa Pak, selama memang pandemi ini belum selesai, protokol memang wajib dijalankan. Itu untuk menjaga kesehatan kita semua lah, sembari menunggu vaksin nanti sudah masuk dan kita bisa lebih leluasa lah untuk melakukan kegiatan otomotif roda 2. Kalau mau balap, ingat balap Racing Boy SP522. Untuk kemarin dari tahun awal 2020 ya, 2020 awalnya sih kita masih untuk bisa event masih berjalan atau apa gitu, tapi lama-kelamaan mungkin karena event gak jalan, jadi industri otomotif roda 2 khususnya di bidang aparel ya, sistemnya kita bertahan gitu. Alhamdulillah sekarang kan event udah berjalan lagi, bisa dibilang ini event perdana untuk di 2021 ya, yang event akbarnya emang ini perputaran otomotif roda 2 bisa berjalan lagi gitu.
Pak Anto. Jadi kan kemarin sempet nih balap tuh tertunda terus ya. Betul. Dan ada berita kabar ya masih jadi atau enggak. Betul. Banyak jadi korban brosur ya. Brosurnya udah keluar tapi terakhirnya diundur juga gitu. Oh, okay. Begitu ada informasi dari Pak Bambang Susantyo juga, itu perasaan apa yang mau diungkapkan? Oh, pokoknya ini bersyukur alhamdulillah, dan saya banyak-banyak terima kasih yang pertama ke Allah Subhanahu wa taala ya. Yang kedua ke Pak Haji Bambang Susantyo sebagai ketua IMI yang baru sekarang bisa ketok palu, bisa event bisa berjalan sesuai dengan harapan kita gitu loh. Karena kita udah kemarin udah nggak jalan lagi, diundur lagi gitu loh. Akhirnya dengan ketua IMI yang baru ini event bisa berjalan dengan normal. Walaupun dengan prokes yang ketat, lumayan ketat. Nah, Pak Anton sendiri kan ini pakai masker ya di luar karena memang banyak. Iya, emang kan ini di umum kan gitu. Kalau di umum memang harus pakai. Iya, wajib pakai masker. Kalau enggak didenda 200.000. Kalau kata saya sih event ini jadi apa ya? Jadi udah kayak versi kejurnas gitu. Versi kejurnas. Iya, udah kayak versi kejurnas. Cuman kan ini kolaborasiin dengan event-event motor 2 tak ya. Kalau di kejurnas kan emang patak semua gitu. Nah makanya kalau kalian nonton event ini dan lihat di YouTube-nya pun, ini tuh kalau bisa dibilang nggak ada yang nggak rame gitu. Pasti ini kelas yang bergengsi semua. Nggak ada yang nggak bergengsi. Gitu. Alhamdulillah ya, dengan berjalannya event ini, roda perekonomian di industri aparel, terutama di Rolling Fit, alhamdulillah meningkat lagi gitu loh. Terus pas kita persiapan juga yang biasanya cuma hari Sabtu dan Minggu, kita dari Kamis kita udah di sini gitu loh. Karena udah perkiraan pasti ini rame banget dan kita gak akan kebagian tempat totalnya. Pak Anton sendiri ngelihat tempat-tempat yang lain, terutama makanan, jajanan yang lain, gimana nih tanggapan Pak Anton? Dilihat yang lain sekarang bisa tersenyum dengan gembira gitu Pak. Alhamdulillahnya dengan ada event ini semua perekonomian mulai berjalan sepertinya dengan awal event ini. Boleh minta dibuka maskernya dulu? Saya mau minta satu kata. Oke. Okay. Nah, kelihatan ini wajah aslinya. Udah ketuaan. Jadi gini, Pak Anton, saya mau minta satu kata untuk Indo Club di tahun 2021 untuk closing-nya. Apa nih? Indo Club Caprix Haji Putra Pirelli 2021 mantap. Okay. Lanjutkan. Lagi pandemi juga, udah lama nggak ada balap segala macam. Di 2020 juga kita cuman balapan hanya berapa seri doang.
Ya, jadi kita harapan di 2021 ya bisa berjalan lancar lah untuk kegiatan-kegiatan yang udah lama nggak ada. Sangat beda banget ya, kalau dari dulu itu saya tahun 2016-17 itu masih balap bebek kan. Itu masih banyak, kita kan masih banyak balap di luar sirkuit gitu loh, kayak ya, model-model sirkuit dadakan. Dan tahun ini, akhir-akhir ini juga kita udah mulai bertaraf nasional lah untuk sirkuit, untuk safety-nya itu kita udah banyak di sirkuit permanen juga. Jadi itu juga membawa bagus lah untuk apa, peningkatannya banyak lah kalau dari zaman dulu. Okay. Kalau harapan saya sendiri sih, ya kita berharapnya tetap dilaksanakan ya. Mungkin karena, tapi mungkin harus diperketat karena kan kita juga harus patuh terhadap protokol kesehatan juga dari pemerintah juga. Ya salah satunya kita harus ya melakukan tes, melakukan pakai masker, cuci tangan, semua itu harus diwajibkan dan itu harus disiplin gitu loh. Kita juga sama-sama membantu penyelenggara lah gitu loh. Biar kita kan juga bisa menjalani berapa balapan lagi gitu loh. Kalau kita yang nggak disiplin kan kapan kita mulainya? Hampir 2 tahun ya? Ya hampir 1 tahun lebih. Begitu ada berita bisa balap, apa yang mau Mas Peres kata ini? Pertama seneng banget sih ya, karena apa? Karena kita kan juga bukan masalah apa, tapi kita kan udah passionnya di balap. Jadi kalau kita nggak ada balap tuh kayak rasa kurang gitu, kayak kita mau ngapain sih, kita tuh harus gimana gitu. Jadi kayak ya seneng banget lah kalau udah mau mulai balap sekarang. Makanya kita juga jadi lebih semangat lagi kayak mempersiapkan diri segala macem gitu untuk balap. Oke, dari Mas Vero sendiri, balap ini apa ada sekedar profesi atau senang-senang aja sih? Kalau saya udah kayak passion tuh kayak udah profesi, jadi kayak udah jadi darah daging gitu loh. Jadi saya passionnya di balap, jadi apapun yang saya kerjakan tuh harus ya tentang balap apa segala macam, kayak bukan cuma kita main-main atau apa sih, karena emang udah passion jadi susah. Kalau passion udah, yang penting kita seneng, saya juga seneng. Saran dari saya untuk semua peserta dan semua pembalap-pembalap yang mau mengikuti kejuaraan-kejuaraan, kita kan harus membantu penyelenggara juga. Karena kan penyelenggara itu mungkin dia udah berusaha menyiapkan sarana dan prasarananya untuk pemerintah juga. Jadi kita harus membantu mereka, karena kalau tanpa kita membantu mereka itu gak mungkin berjalan lancar balap. Karena kondisi sekarang memang ya Mas tahu sendiri, lagi COVID, pemerintah juga lagi bener-bener mengurangin aktivitas gitu loh. Jadi cuma kan ini kan aktivitas olahraga juga, jadi itu menurut saya sih harus memang diselenggarakan terus, tapi memang dengan syarat yang tadi, pembalap-pembalap harus disiplin, kru-kru juga segala macam, bos tim juga harus benar-benar pantau timnya juga gitu loh, biar sama-sama membantu. Itu kan lagi COVID ngapain aja? Yang satu, saya cari kesibukan tapi di dunia balap juga, kayak misalnya kayak, karena kan udah passion, kalau passion tuh bukan cuma ada balap, kayak saya baru fisik. Jadi kayak saya memang fisik itu memang udah kayak ya tiap hari fisik. Mau ada balap, mau ada balap, kita juga terus persiapin gitu loh. Kan kita juga nggak tahu mau ada balap kapan. Terus juga saya juga lebih kayak ya apa tuh, kegiatan-kegiatan positif lah, kayak model kita adventure lah, sepeda, terus kita main motor di gunung apa, kita touring gitu-gitulah. Ngisi waktunya kayak gitu. Ngisi waktunya iya, yang lebih manfaat. Iya, benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat balapan saya yang kemarin bisa mendapatkan podium pertama, itu sangat sangat bagus buat saya dan tim.
karena bisa membawa positif energi yang sangat bagus buat di awal balapan ini, dan buat race kedua nanti saya akan coba lebih keras lagi untuk mengulangi momen seperti kemarin. Dan senang sekali ya, akhirnya bisa balap kan setelah berapa, aku hampir 1 tahun gak balapan. Sebenarnya udah nyangka gak sih kalau misalkan bakalan ke depan kemarin itu kondisi hujan kayak gitu, nyangka gak sebelumnya? Nyangka gak nyangka sih, nanti tulus aja, pokoknya gaspol. Kalau dari Fadli sendiri, balapan itu artinya apa sih? Balapan ya seru buat saya. Seru. Ya, banyak hal yang saya dapat dari balapan. Sebenarnya motor ini dari Fadli ini emang dari orang tua, apakah karena hobi atau karena apa? Awalnya memang mau saya sendiri, tapi dulunya orang tua juga senang balapan. Tapi pengen balapan karena pengen jadi pembalap. Gimana ceritanya ini? Tim balap motor yang disupport langsung dari Kalimantan Tengah. Ya, ini tim balap motornya Pak Wali Kota Palangkaraya. Kebetulan dia mengajak saya balap, cocok ya udah, gas. Apalagi balap ajang Asia masih molor, jadi ya udah balap biar feelingnya kembali. Okay. Ya. Terus untuk dari timnya sendiri kesiapannya sekarang gimana? Dari segi kesiapan sih ya mau dibilang kita masih belum terlalu siap, belum 100% karena kemarin kan masih balapan, masih was-was, kadang jadi kadang enggak, jadi kita masih kurang waktu buat mempersiapkan. Jadi mungkin untuk seri berikutnya kita bakal bisa lebih maksimal lagi di kondisi apapun. Pas 2020 ya pandemi ngapain aja nih? Tetap latihan, main, jaga kesehatan, pokoknya itulah, rindu balapan, begitulah. Nah, kalau pas lagi balap dan di era pandemi selalu pakai masker, rasanya beda atau enggak? Sama aja sih, yang jelas balapan, udah senang. Ya. Satu kata buat gelaran event sekarang? Satu kata buat event ini, mantap. Mantap, dan terus membuat event lagi di waktu seperti ini, dan tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol. Halo, assalamualaikum. Selamat malam, wabarakatuh. Saya Ariyantan. Gimana kabarnya? Jadi Ari, semenjak pandemi kemarin, Ari kesibukannya apa aja sih? Selama pandemi kemarin mungkin ya selain balap off dulu ya, saya punya kegiatan ngelatih mini GP. GP Octan Mini GP Racing School, jadi itu kegiatan untuk ngisi di saat saya kangen balap, saya bisa melampiaskan hobi saya di balap itu ke anak-anak kecil, gitu, melatih bibit-bibit baru. Dan ngelihat pas pandemi ini kondisi ekonomi dari pembalap semuanya gimana sih? Jujur aja kalau yang tergantung dari balapan semua kerasa banget ya. Yang biasanya dapur ngebunnya dari balapan, penghasilan setiap harinya dari balapan, semenjak balapan off, semenjak corona ini, kita kerasa semua lah. Jadi gimana caranya kita membanting setir, caranya untuk bikin usaha baru. Kan udah berhenti balap, begitu pada saat ada bendera boleh balap, perasaan Ari sendiri gimana nih? Pecah bisulnya, setelah setahun, hampir setahun gitu ya, kita kan corona gitu ya, yang bikin event terus berturut-turut tiap minggu, tiap bulan ada, sekarang kan jadi stop dulu. Semenjak ada balap lagi mah kayak yang kumahanya kayak ayam diaburkan dari kandang lah nya, semangat gaspol. Arti balap dari hari ini, balapan motor khususnya ya, sampai sedalam apa sih balapan motor ini untuk hari Oktan? Balapan motor itu udah dalam daging banget dari kecil memang sudah senang otomotif. Dan alhamdulillah bisa tersalurkan hobinya secara positif di balapan resmi. Karena memang suatu balapan itu memerlukan sebuah dana yang besar dan keberanian yang gede. Dan alhamdulillah saya bisa melewati itu semua sampai saat ini. Jadi intinya balapan adalah hidup saya. Terus kalau misalkan hari ini dikasih satu kesempatan, kalau misalkan buat balap,
pengennya fight-nya sama siapa nih kalau di Indo Club ini? Di Indo Club semua hebat, nggak ada yang nggak hebat. Yang balap di Indo Club itu pembalap hebat semua. Dan balap di Indo Club yang merasa saya untuk lawan berat itu partner saya sekaligus CS berat saya Asep Bejun. Itu dia orangnya. Nah, Ari, satu kata untuk Indo Club. Mewah. 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 Satu kata untuk Ari sendiri. Untuk Ari sendiri. Makin tua makin jadi. Assalamualaikum, saya Wawan Hermawan dari WH19 Racing School. Pada kesempatan hari ini, alhamdulillah kita bisa kembali di sirkuit dengan event UCP. Setelah sekian lama kita dikondisikan dengan COVID-19, di mana COVID tersebut sangat berpengaruh baik di kehidupan sehari-hari sebagai seorang instruktur, bapak rumah tangga, dan juga pendamping para atlet. Ya, ketika masa pandemi itu, kalau nggak salah pandemi nasional dulu selama 3 bulan, kita memang off. Kita memang off, tidak ada aktivitas sama sekali, hanya diam di rumah. Nah, di situ sebagai seorang bapak instruktur merasa jenuh juga, karena tidak ada aktivitas yang biasanya kita lakukan ataupun rutin lakukan. Begitu juga terhadap atlet yang standby di mes, itu juga sangat berpengaruh karena apa? Waktu 3 bulan itu tidaklah pendek, tapi yang panjang tetap bisa menjaga dia sebagai seorang atlet. Kemudian ketika PSBB itu sudah dibuka, alhamdulillah sudah mulai aktivitas lagi dan ada fisik, kemudian motor juga sudah mulai. Yang merasa melakukan lagi COVID itu bebannya apa nih, Om? Bebannya semuanya dari beban mental. Aslinya dari beban mental. Karena beban mental itu terjadi ketika ada apa ya, pikirannya terlalu macam-macam. Yang satu yang, aduh saya COVID enggak. Kemudian dari sisi ekonomi pun karena tidak ada pemasukan, pengeluaran pun jalan terus seperti itu. Terus gini Om, kalau yang dari awal-awal sendiri, satu kata buat COVID-19 apa sih? Satu kata dari nyala dari dunia ini. Nyala ya? Nyala dari dunia ini, seperti itu sih. Nuansanya ya seru lah, nuansanya seru sekali. Karena apa? Karena ibaratnya kita puasa, kemudian kita mau buka, seru kan? Nah seperti itulah rasanya. Jadi tidak, sebenarnya tidak bisa diungkapkan. Justru yang di sini poin lain yang digarisbawahi kesiapan pembalap sama kesiapan tim. Nah ada di sini, owner nah ada di sini. Selama pandemi, si atlet itu mempersiapkan dirinya atau enggak, kemudian mekanik melakukan develop atau enggak, dan owner seperti apa di sini bisa tidak. Yang paling kangenin itu di suasana balap apa sih? Yang paling kangenin yaitu momen-momen seperti ini, nunggu anak balapan, kemudian para siswa balapan, yaitu yang dikangenin sebenarnya seperti itu. Terus ini ya, lama banget 1 tahun, begitu ada berita mulai balap, apa yang mau dikatain pertama kali? Merdeka! Merdeka, kalau itu udah jelas merdeka. Karena apa ya? Karena ya itulah kemerdekaannya di situ. Kita semuanya lah, mungkin semuanya ketika poin-poin atau sektor-sektor apa dibuka, ya di situlah kita, wah merdeka nih, kita udah bisa mulai aktivitas normal lagi seperti itu. Satu kata buat Indo Club atau ICP, satu kata. Luar biasa. We'll be right back.
Oke, langsung saja trofinya diangkat, mendapatkan hadiah 5 juta rupiah. Setelah melihat kondisi cuaca yang sangat tidak kondusif, saya berinisiatif untuk pulang duluan karena ya memang sudah tidak akan dilanjutkan lagi sepertinya, dan benar memang dugaan saya. Dan saya langsung menanyakan kepada asisten wakil pimpinan lomba, yaitu Am Kurniawan, dan dia mengabarkan kejuaraan Indonesia Kaprik 2021 yang diselenggarakan di sirkuit Gerimang Subang menyisakan 5 race lagi yang tidak dapat diselesaikan karena adanya faktor cuaca yang tidak memungkinkan untuk dilanjutkan karena ekstrim mengakibatkan angin kencang sehingga tenda-tenda berterbangan, juga pohon rubuh menimpa tim balap. Tetapi alhamdulillah tidak ada korban jiwa, sehingga 5 race tersebut diambil hasil dari KTT pada hari Sabtu.